Karnaval Pembangunan menyemarakkan HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung sangat meriah di Kota Kebumen Sabtu 18 Agustus 2018. Peserta karnaval dari instansi pemerintah, dunia usaha, sekolah, perguruan tinggi, kelompok kesenian, kelompok tani dan peternak, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas. Iring-iringan peserta karnaval mulai bergerak dari alun-alun Kebumen sekitar pukul 9 pagi. Setiap peserta tampil dengan kreasinya masing-masing. Puluhan ribu warga Kabupaten Kebumen menyaksikan dengan berdesak-desakan di sepanjang rute karnaval. Sedangkan anggota Forkopimda menyaksikan dari panggung kehormatan yang dibuat di sebelah barat SMP Negeri 5 Kebumen. Dari Kebumen, tim liputan Radio TV memberitakan.